meliuk, melompat, dan tunggangi ombak yang menggulung. Ya, inilah aksi para perselancar di kawasan Pantai Cimaja, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Labuan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka beradu kemahiran berselancar dengan meliuk-liuk bersama genasnya ombak Pantai Pelabuhan Ratu. Peserta kompetisi surfing 2018 ini sendiri berasal dari berbagai daerah, mulai dari Bandung, Bali, dan Pangandaran, dan digelar selama 2 hari Sabtu dan Minggu. Kompetisi surfing ini dilaksanakan sebagai ajang promosi pariwisata di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, serta untuk mencari bibit-bibit baru dalam dunia selancar. Tujuan dari event ini, satu untuk mengembangkan destinasi pariwisata, terutama di sektor dunia pariwisata di surfing ini. Di surfing terutama terus untuk pencarian bibit selancar Jawa Barat, ya, tentunya untuk Sukabumi. Para peserta mengaku kesulitan dalam mengambil teknik ataupun gaya. Pasalnya, ombak saat ini dalam keadaan kurang baik. Biasa speed, snap aja gitu, karena nggak ada lagi. Karena ombaknya kecil, jadi susah kita harus ngatur di mana harus snap dan di mana harus speed gitu. Kalau kecil masih bisa dimainin, cuma ada angin tapi nggak masalah, ombak cukup bagus hari ini. Ada 3 kategori yang dilombakan dalam ajang ini, yakni Under 16, Open, and Soul Surf. Pantai Cimaja dipilih menjadi lokasi surfing karena sudah terkenal dengan ombaknya, serta sering dijadikan lokasi ajang pertandingan surfing tingkat nasional hingga internasional. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.